wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhum. Khabar para jemaah semuanya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, syukur banyak kita pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kesempatan, kesihatan, keimanan, ketakwaan dapat bertemu di kesempatan ini untuk sama-sama kita menambahkan maklumat agama kita, untuk kita lebih mengenali Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita, memperbaiki iman ketakwaan kita, dan mudah-mudahan layaklah kita mendapat keredaan daripadanya. Insya-Allah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang saya kasihi, lagi diberkati Allah sekalian. Jika pada minggu yang lalu kita telah berkongsi sama tentang matlamat mengapa kita ibadah kepada Allah. Ibadah kita ini bukan kerana tempat-tempat ataupun kerana tujuan-tujuan yang lain, tujuan-tujuan tertentu. Tetapi bila kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita untuk menyempurnakan ha'budiyah. Maknanya untuk kita menyempurnakan jiwa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang patut kita sembah, yang patut kita abdikan diri kita kepada Allah, sehingga kan kita hanya inginkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang lainnya itu. Kerana ini perkara yang sangat penting, ya, dan pasti wajib untuk kita memperbetulkannya. Kerana apa? Inilah merupakan proses kita untuk mengikhlaskan hati kita beribadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu kita lihat, ya, kalau kita berniat untuk laksanakan sesuatu perkara itu, pasti kita akan katakan kerana lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah juga kita dalam kesempatan ini, insyaAllah kita akan berpindah kepada hikmah yang seterusnya yang sangat menarik untuk kita sebenarnya lebih mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita perhatikan dalam kata hikmah yang seterusnya. Syekh Ibn Athaillah As-Sanggandari dalam kitab hikamnya ada mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, saya mula dengan Syekh Ibn Abbad rahimahullah berkata dahulu, yang dituntut daripada semua hamba, ya, kita semua, ialah untuk mengenali Tuhan mereka melalui sifat-sifat Allah yang maha tinggi dan nama-namanya yang maha mulia. Maknanya tuan-tuan puan-puan sekalian, kita ni semua sebagai seorang hamba ni, yang dituntut daripada kita ini adalah untuk kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala melalui apa? Melalui nama-namanya dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia itu. Dan kita tahu tuan-tuan, nama-nama Allah ini ada 99 yang kita ketahui. Yang kita tidak ketahui itu kita serahkan kepada Allah SWT. Tapi yang kita ketahui itu, maknanya itu nama-nama tersebut itu adalah cara untuk kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada sebarang cara untuk mengenali Allah SWT kecuali dengan cara Allah sendiri memperkenalkan dirinya kepada mereka. Maksudnya apa tuan-tuan puan-puan sekalian? Sebenarnya kita ni semua berbeza. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ni akan menciptakan sesuatu peristiwa dalam kehidupan kita. Daripada peristiwa itulah dapat kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begini tuan-tuan, ya, tak ada sebarang cara pun untuk kita dapat mengenali Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan cara yang Allah sendiri memperkenalkan dirinya kepada mereka. Jadi sebab itu kadang-kadang orang ada kata, bagaimana kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Kita susah untuk memberikan jawapan kerana setiap orang itu, ya, Allah SWT memperkenalkan dirinya kepada hambanya itu dengan cara yang berbeza. Boleh jadi hamba A begini caranya, boleh jadi hamba B caranya begini. Hamba A contohnya, Allah SWT memperkenalkan dirinya dengan diberikan kepadanya nikmat yang banyak sebagai contoh. Hamba yang B mungkin diberikan kesusahan contohnya. Hamba yang C senantiasa mendapat pertolongan daripada Allah SWT. Hamba yang D senantiasa permintaannya itu didengar oleh Allah SWT. Dan yang seumpamanya banyak. Nama-nama Allah itu ada banyak, ya. Jadi begitu cara Allah SWT mengenalkan diri kita, mengenalkan diri Allah kepada kita. Jadi setiap kita ni, Allah SWT memperkenalkan diri Allah kepada kita dengan cara yang berbeza-beza, ya. Termasuklah menerusi ujian, balak dan taklif hukum. Subhanallah. Kan kita kata tadi, sama ada kita kena ujian, ya. Ujian boleh jadi ujian kesenangan, ujian musibah, balak, ya, ataupun taklif hukum apabila kita dibebani dengan sesuatu hukum. Baik, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi maknanya kita nak kata dekat sini, ya, apa yang kita dituntut adalah untuk kita mengenal Allah. Bagaimana nak kenal Allah? Kenal melalui Asmaul Husna, nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya yang baik, yang mulia, ya. Kemudian, dan tak ada cara lain
ya, untuk kita dapat mengenal Allah kecuali dengan cara yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengenalkan dirinya kepada hamba-Nya. Dan ini berbeza daripada seorang kepada seseorang yang lain. Boleh jadi datang dalam bentuk ujian, boleh jadi datang dalam bentuk bala, musibah dan yang seumpama dengannya, ya. Okey, baik. Maka benarlah kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam Himamullah dalam hikamnya, mata a'taka ajhadaka biruahum. Apabila Allah SWT memberikan kurnia kepada kamu ni, ya, maka dia menjadikan kamu menyaksikan kebaikannya. Ya. Wa mata mana'aka, apabila dia menghalangimu daripada pemberiannya, maka dia menjadikan kamu menyaksikan penguasaannya. Okey, baik macam ini. Bila mana Allah SWT memberikan kepada kita satu kurniaan, satu anugerah, itu membuatkan kita, ya, bila contohlah, ya, contoh macam ini, kita berusaha, ya, untuk mencapai sesuatu, tapi usaha kita ni, tuan-tuan, puan-puan sekalian, mungkin tak hebat manalah kita katakan contohnya, tetapi akhirnya natijah yang kita dapat itu, ya, begitu luar biasa, luar daripada jangkaan kita, luar daripada ekspektasi kita, contohnya begitu kan, kita dapat kejayaan contohnya, ya. Pada ketika itu merupakan satu anugerah, pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita seperti itu, kalau kita mata hati kita terang, kita akan melihat bahawa inilah sebenarnya merupakan, ya, kebajikan, kebaikan Allah Subhanahu kepada kita yang Allah nak saksikan, nak tunjukkan kepada kita, nak kenalkan kepada kita bahawa Allah ni adalah Tuhan yang Maha Memberi. Subhanallah. Allah ni adalah Tuhan yang Maha Berkuasa. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Pemurah. Subhanallah. Ya. Jadi bila kita lakukan sesuatu, contohlah kita lakukan sesuatu sederhana tapi kita dapat kejayaan yang luar biasa, perbiasaan, di situ kita akan sedar, ya Allah, kita ni lakukan kerjaan ni taklah hebat mana, usaha pun mungkin tak banyak mana, tapi subhanallah natijahnya sangat hebat. Ini semua adalah pemberian-Mu, ya Allah. Ini semua adalah kebaikan daripada-Mu, ya Allah. Subhanallah, kan? Aha. Jadi pada ketika itu kita nampak kebaikan Allah SWT. Kerana apa? Allah nak kenalkan kepada kita bahawa beliau ni adalah Tuhan yang maha penuh dengan kebaikan, maha pemberi, maha sifat pengasih dan penyayang. Macam-macam sifat yang kita boleh kaitkan dengan nama-nama Allah itu. Ha. Dan pada waktu yang sama, apabila dia menghalangimu daripada pemberiannya, dia menjadikan kamu menyaksikan penguasaannya. Ha, apa lagi? Contoh kita katakan usaha tadi. Ya. Kita dah usaha 100%, dah bersedia, kita dah lakukan apa yang termampu. Kemudian kita harapkan kita mendapat kejayaan, natijah yang setimpal dengan usaha kita. Tetapi tuan-tuan, puan-puan sekalian, Allah SWT, ya, tidak mengizinkan perkara itu berlaku. Maka kita tak dapat apa yang kita inginkan, yang kita harapkan tak tercapai. Pada ketika itu, ya, kalau kita mempunyai mata hati yang terang, kita akan dapat menyaksikan bahawa di sebalik halangan Allah SWT itu, Allah nak menunjukkan kepada kita, nak mengenalkan kepada kita bahawasanya Allah ini adalah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kita rasa kita dah kuasa cukuplah. Kita nak buat benda ni, kita yakin, kita confident, kita dapat sempurnakan dengan baik. Kita terlupa sebenarnya, ya, kita boleh merancang, kita boleh berusaha, tapi kejayaan kita bukan 100% milik kita, bukan kerana usaha kita, tetapi kerana Allah SWT. Boleh jadi sebelum ini segala usaha kita telah berjaya, kita lakukan semua berjaya, kita mula lalai leka daripada mengingati Allah, lalu Allah nak tegur kita, Allah nak ingatkan kepada kita, Allah sayang kepada kita, Allah SWT tunjukkan kepada kita, akhirnya kita berjaya, supaya kita dapat rasa subhanallah. Walaupun dah banyak usaha kita lakukan dan kita yakin perkara ini kita boleh berjaya, subhanallah, tapi rupanya Allah ni Tuhan yang sangat Maha Berkuasa. Tidak ada dan upaya kecuali dengan pertolongan bantuan daripada Allah, subhanallah. Dari situ, daripada ujian musibah yang seperti itu, itu membuatkan kita lebih mengenali Allah SWT. Kenal diri kita, dapat kenal Allah SWT. Nampak tuan-tuan bapa sekalian? Ah, ni cara Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengenalkan dirinya kepada hamba-Nya dengan cara pelbagai, ya, dan berbeza daripada seorang dengan seorang yang lain. Okey, lepas tu apa lagi? Belum habis lagi ni. Kemudian
fa huwa fi kulli zalika, ya, maka sebenarnya dalam semua keadaan itu dia memperkenalkan dirinya kepadamu dan memandang kepadamu dengan sebab adanya belas kasihan. Subhanallah. Sebab yang berlaku tu semuanya itu kerana Allah nak kenalkan dirinya kepada kita. Adanya sifat belas kasihan, Allah nak berikan pengampunan kepada dosa kita. Kalau yang tadi tu kita ni senantiasa rasa confident, kita dah rasa tak perlulah Allah, kita dah mula lalai, kan Allah nak kenalkan, lihat aku ni berkuasa, berjuta manusia ada hidup dekat dunia ini, tapi aku tahu setiap satu daripada hambaku yang lakukan perkara kebaikan, yang ingati aku, yang lalai kepadaku. Subhanallah. Subhanallah. Ya, kita lihat. Ya. Memandang kamu dengan sebab adanya belas kasihan, rahmat dan lemah lembutnya untukmu. Walaupun tuan-tuan, puan-puan sekalian, walaupun kita dapat ujian balak, tapi ingat rahmat Allah tu tak pernah terpisah daripada kita. Walaupun tak ada balak, dalam balak ujian musibah tu ada rahmat Allah. Allah nak kembalikan kita kepada Allah SWT, ke jalan yang benar. Sedarkan kita daripada kelalaian kita. Allah nak bersihkan kita daripada dosa. Dan paling penting tuan-tuan puan-puan sekalian, Allah nak kenalkan dirinya kepada kita. Kan? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, bila mana kita faham perkara ini, ya, kita akan menjadi hamba yang rasakan semuanya itu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dah tak ada perasaan nak marah contohnya. Ya, kita nak rasa mengeluh, kecewa, hampa, tak ada. Kerana semua yang berlaku di muka bumi ini semuanya atas izin Allah Subhanahu. Allah kenalkan kepada kita melalui satu cara, peristiwa. Kadang-kadang banyak peristiwa, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Allah berikan satu persatu, satu persatu, satu persatu untuk kita menguatkan jiwa kita supaya kita lebih bersedia. Dan bila kita jiwa kita bersedia, lebih banyak cahaya akan masuk dalam jiwa kita. Subhanallah. Kan? Jadi sebab itu Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh takjub kehidupan seorang hamba, semuanya itu adalah baik-baik belaka. Ya? Jika dia dapat sesuatu yang menangkan hatinya, dia bersyukur dan itu adalah baik untuknya. Dan jika dia mendapat sesuatu, ya, yang menguji dia, musibah menguji dia, maka dia bersabar dan itu adalah baik baginya. Dan perasaan ini tak dirasakan kecuali orang yang beriman, tuan-tuan puan-puan sekalian. Subhanallah. Hanya orang yang beriman sahaja dapat merasakan perkara seperti ini. Ya. Kalau kita tanya kepada diri kita, tak kala kita mendapat satu pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Di mana Allah SWT diingatan ataupun hati kita. Ada tak kita teringat Allah? Subhanallah, ini Allah berikan kepada kita. Allah yang bukakan jalan kepada kita. Allah yang bantu kita. Allah yang mengizinkan yang berlaku. Ada tak seperti itu? Dan begitu juga tak kala kalau kita kena ujian musibah, ya, di mana ingatan kita itu, Allah SWT nak ingatan kita. Adakah kita ingat bahawasanya ini adalah ujian Allah SWT nak tunjukkan kita ini hamba ni yang lemah. Allah ni maha mendengar. Kadang-kadang tuan-tuan puan-puan sekalian, kita ni sombong. Kita ni sombong tuan-tuan puan-puan sekalian. Kan berlagak, kadang-kadang kita bungkak, kan, ataupun pelukik. Contohlah macam-macam. Kan? Contoh kita kata pelukik, ya. Kita suka gemar nak kumpul duit, nak tayang sana, tayang nak tunjuk sana, tunjuk sini, kan? Sedekah tak nak, buat kebaikan tak nak, derma tak nak, contohlah kita kata. Tapi bukan jemaah yang dekat sini lah, ya. Jadi bila benda tu berlaku, kan, kita sibuk nak kumpul duit, eh, nak cari kekayaan dan sebagainya, kemudian Allah SWT datangkan kerugian kepada diri kita. Kita dah target dah, maknanya bulan ni kita nak dapat sekian banyak begini. Usaha pun banyak macam ni, tiba-tiba tak dapat tuan-tuan. Kan? Itu maknanya apa? Allah nak tegur kita, kamu ni jangan lukik sangatlah. Ya? Rezeki yang Allah berikan tu, ya, ada hak orang lain juga. Maka perlu kita berikan. Subhanallah. Teguran Allah, teguran yang halus diberikan kepada kita. Tapi kadang-kadang kita tak tahu, tak faham, tak nampak. Nanti datanglah teguran yang lebih keras, ya, kepada kita. Subhanallah. Ya? Jadi macam itu tuan-tuan, puan-puan sekalian. Ini semua adalah sifat belas kasihan Allah, rahmat Allah, ya, lemah lembutnya Allah pada kita. Jadi tak adalah benda yang berlaku dalam diri kita ni tak baik. Cuma saya nak beritahu tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, perkara seperti ini sebenarnya perlukan latihan.
tiap-tiap hari kita dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan perkara-perkara seperti ini, sama ada kita sedar ataupun tidak, sama ada kita ambil pengajaran daripada apa yang berlaku ataupun tidak. Itu satu persoalan yang selanjutnya yang perlu kita tanya kepada diri kita. Kita yakin hari ini tuan-tuan puan-puan sekalian, ada tak perkara berlaku dalam diri kita? Ada tak? Mungkin ada. Ya. Mungkin ada. Ya, pastilah ada kalau kita melihat. Ya. Di situ kita apa pengajarannya daripada perkara yang berlaku ni. Kadang-kadang kita marah tuan-tuan, ya. Kadang-kadang halangan ni tuan-tuan puan-puan sekalian, ya. Biasanya orang kata pemberian ni apa yang menyenangkan hawa nafsu dan fitrah manusia tuan-tuan. Ya, larangan halangan Allah SWT tu, halangan Allah SWT tu apa? Apa yang bertentangan dengan hawa nafsu dan fitrah manusia yang biasa. Kan? Tapi sebenarnya kalau kita orang yang beriman, kita lihat pemberian Allah dan halangan Allah itu sama sahajanya. Kerana di sebalik pemberian itu boleh jadi ada halangan, di sebalik halangan sebenarnya ada pemberian. Kan? Jadi sama sahaja kita melihat perkara itu. Sebab itu kita beriman kepada qada Allah khairihi wa syarihi. Kan? Syar itu bukan yang tak baik, itu bukan pada Allah tetapi pada pandangan manusia. Kerana semua yang berlaku itu adalah yang baik-baik berlaku. Kerana Allah yang Tuhan yang Maha mengaturkan segalanya. Ingat. Ya, Allah yang aturkan segala-galanya, ya. Kemudian sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Pemberi menjadi lebih zahir dan nyata kepadamu melalui kurniaan dan pemberiannya. Ya, sifat Allah yang Maha Pemurah memberi akan lebih terlihat kepada kita apabila kita mendapat kurniaan dan pemberian. Contoh kita katakan tadi, ya. Kejayaan kita. Begitu juga sifat-sifatnya yang Maha Perkasa lagi Maha Menguasai menjadi lebih zahir dan nyata kepadamu melalui halangan pemberiannya. Ini bila kita dihalang lebih nyata. Ya, contohnya macam-macamlah contoh kematian, ya. Tidak berjaya, kan? Apa orang panggil ada kesusahan-kesusahan tertentu, kan? Itu akan lebih zahir bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha berkuasa, ya. Boleh tuan orang sekalian. Bolehlah insya-Allah, ya. Contohlah kita nak cakap pasal musim COVID ni lah, kan. Musim COVID ni tuan-tuan puan-puan sekalian, banyak pengajaran kita boleh ambil daripada COVID ni, ya, daripada vaksin COVID dan yang seumpama dengannya ni semua. Kita boleh lihat, ya, anugerah Allah SWT berikan kepada kita, ya. Begitu juga pada waktu yang sama juga ada halangan Allah SWT yang kurniakan kepada kita, ya. Jadi ini semua kalau kita melihatnya, ya, bukan sekadar luaran saja, kita akan lihat, ya, di situ ada sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mulia. Di situ juga ada sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. Manusia berkuasa tetapi Allah itu Tuhan yang lebih berkuasa. Manusia merancang tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha merancang. Subhanallah, ya. Ni semua Allah kenalkan kepada kita didiknya. Sama ada kita nampak tersentuh, sama ada kita nampak kita tak peduli, sama ada kita nampak kemudian kita teruskan seperti tak ada berlaku apa-apa, ataupun kita nampak kita jadikan pengajaran. Ha, macam-macam, ya. Justru kedua-dua keadaan itu akan menambahkan makrifahmu kepada Allah. Dua-dua kejadian tu, anugerah dan juga halangan ni, akan menambahkan pengenalan kita kepada Allah SWT. Nah, kita kata kita nak kenal Allah, kan? Sebab itu Allah SWT beri kepada kita ujian. Hamba yang sebenarnya dapat mengenali Allah SWT sama ada melalui pemberiannya ataupun halangan pemberiannya. Subhanallah. Kalau kita dapat capai macam gini, baik tuan-tuan puan-puan sekalian. Maksudnya macam mana? Bila kita dapat anugerah ataupun dapat halangan, kan? Kita dapat rasa, dapat menyaksikan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. Sama ada Allah berikan ataupun Allah halang, itu membuat kita lebih mengenali Allah Subhanahu. Allah Maha mendengar. Kadang-kadang Allah beri kepada kita sesuatu. Ya. Contoh dalam hati kita ni, kita adalah niat sesuatu, ya. Kita inginkan sesuatu contohnya. Rasa macam nak macam apa je. Rasa macam nak makan putu piring lah. Ya, contohlah kita kata macam gitu. Tak cakap dengan orang. Kemudian datang hamba Allah ke rumah kita bawa putu piring. Subhanallah. Di situ itu anugerah, kan? Kita biasa kata apa? Ya Allah,
Tadi baru terasa ni, awak pula bawa putu-putu ni. Ya, terima kasihlah banyak-banyak, awak ni kenal saya, tahu je hati saya ada, hati kita ni ada apa, ada kaitan, ada hubungan, ada connection dan sebagainya. Betul. Tak salah. Tapi yang patut lagi kita kenal, bahawa ni subhanallah, Allah ni Tuhan yang maha mendengar. Allah gerakkan hati hambanya untuk datang bawa apa yang kita inginkan. Subhanallah. Lihat, perkara yang mudah seperti itu pun juga boleh buat kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Apa lagi contoh? Contoh orang yang sombong diri. Sombong diri dengan apa? Dengan kekayaannya, kemewahannya contoh, kan? Dia pandang orang rendah contohnya. Ini siapa? Ini macam ni. Contoh macam kita manusia kan, merendahkan orang lain. Lalu Allah SWT, dia tak cakap, mulut tak cakap tuan-tuan, masalah, mulut tak cakap. Tapi hati berkata-kata. Kemudian Allah binasakan hartanya. Sedikit daripada hartanya. Marah kan? Tapi kalau dia mengenal Allah, dia melihat itu sebagai satu teguran Allah SWT kepada dirinya. Subhanallah. Walaupun tak terucap, tak terlafaz, tapi Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita dapat mengenal Allah SWT dengan lebih dekat lagi. Inilah yang kita kata tuan-tuan ya. Dengan mengenali rahmat dan keperkasaan Allah SWT, hamba akan menjadi bahawa semua keadaan dirinya adalah kurniaan Allah kepadanya. Subhanallah. Kalaulah kita dah tahu benda ni semua tuan-tuan, rahmat dan keperkasaan Allah, maka kita sedar bahawa semua keadaan dirinya adalah kurniaan Allah SWT. Kalau kita sedar semua diri kita ni adalah kurniaan Allah SWT, ada lagi sifat sombong tak? Ada lagi tak nak berlagak? Ada nak kata kita ni hebat? Nak kata hebat apa tuan-tuan? Yang hebat Allah, Allah yang izinkan. Kita hebat bagaimana pun kalau Allah tak izinkan tak jadi, kan? Inilah yang selalu hilang daripada diri kita. Bila kita susah, kita ingat Allah. Bila kita dah berjaya, kita dah hebat contohnya, kita rasa hebat tu, kepandaian tu, bijaksana tu daripada diri kita. Kita mula lupa Allah. Walaupun lidah cakap pada Allah, tapi kita, hati kita ni tak berapa rasa bahawa itu adalah sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh begini tuan-tuan, kita tahu Allah ni kita patut syukuri, kan? Bila kita dapat sesuatu, kita kata alhamdulillah. Tetapi alhamdulillah kita ni kadang-kadang hanya di hujung lidah kita sahaja. Hati kita tak ada rasa seperti itu, kan? Tapi tuan-tuan puan-puan sekalian, bila mana benda itu hilang daripada kita, kan, barulah kita rasa ya Allah, betapa nikmatnya yang Allah beri kepada kita. Banyak contohnya tuan-tuan puan-puan sekalian. Contoh, ya, hari itu tempoh hari kita dah boleh solat dah, subhanallah. Kita dah boleh ada dua zon dan sebagainya. 100 orang. Alhamdulillah lah, saya yakin siapa yang biasa ke masjid ni, biasa dia akan rasa seronok dan rasa bersyukur kepada Allah SWT. Tapi ada orang, dia tak ambil, dia tak berapa nak bersyukur sangat contohnya, kan? Bila benda tu hilang daripada kita, baru kita rasa ya Allah, hari tu kita dapat 100 benda, alhamdulillah nikmat punya, kan? Ni dapat 50 je contohnya lah, kan? Tak bersyukur, baru rasa nak syukur yang tadi. Tapi yang sekarang ni rasa macam tak bersyukur, syukur lagi boleh jadi kurang lagi, kan? 50 orang, kadang-kadang 50 orang ni tak semua orang boleh dapat pergi ke masjid, kan? Jemaah di masjid tu beramai, kan? Kadang-kadang usaha-usaha tak berjaya, kan? Contoh lain, alhamdulillah hari ni kita dapat dengar kuliah melalui siaran yang dilangsungkan oleh Masjid Al-Ansar contohnya, ya, alhamdulillah. Ni nikmat, kita kata alhamdulillah je lah, tak rasa apa. Tapi contoh kalau perkara ni dah tak ada lagi, kan, tiba dah tak ada recording ataupun tak ada streaming, kan, kita kan rasa dah merugilah, rundulah kita. Kalau dulu adalah juga, kan. Jadi perasaan syukur ni kita ni kadang-kadang kita dekat hujung lidah je, tak ada rasa daripada hati. Bila rasa daripada hati tu, itulah yang akan membuat kita lebih mengenali Allah SWT. Nampak tak tuan-tuan maksudkan? Ya? Okay. Boleh ya? Okay, kemudian apa lagi? Ibn Abbad ar-Rahimahullah berkata, dalam persoalan ni terdapat dua perkara.
yang bertepatan dengan hawa nafsu dan fitrah hamba, ia dinamakan ataq, pemberian atau pengkurniaan yang bercanggah dengan hawa nafsu dan fitrah manusia dinamakan sebagai halangan. Atau kita katakan sebenarnya semuanya sama. Ya, tetapi kita kata pemberian ni apa? Apa yang dikatakan pemberian? Pemberian ni biasanya apa yang sedap, ya, yang senang pada hawa nafsu, bertepatan dengan hawa nafsu dan juga apa? Dan juga fitrah hamba. Kalau halangan ni yang bertentangan dengan hawa nafsu, hawa nafsu tak suka, tu kita kata halangan. Dan fitrah hamba, ya. Tapi sebenarnya kalau kita dah beriman, kita tahu, kita akan rasa semuanya sama, insyaAllah. Ya, tak tahu selain boleh. Kita lihat, ya. Kita lihat. Dalam surah Ali Imran, Allah SWT mengatakan dalam ayat yang ke-186, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, latubalawunna fi amwalikum wa anfusikum. Ya. Allah SWT mengatakan apa? Demi sesungguhnya kamu latubalawunna. Demi sesungguhnya kamu ini pasti akan diuji. Allah kata. Ini kepada orang yang beriman. Fi amwalikum. Pada apa? Diuji pada harta benda dan diri kamu. Wa anfusikum. Walatasma'unna minal ladhina utul kitabah min qablikum wa minal ladhina asyraku adhan kathira. Dan demi sesungguhnya kamu akan mendengar daripada orang-orang yang telah diberikan kitab dahulu daripada kamu dan orang-orang yang musyrik banyak tuduhan-tuduhan dan cacian yang menyakitkan hati. Tapi Allah kata apa? Wa in tasbiru. Dan sekiranya pada ketika itu jika kamu bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa, ingat Allah, tak lupa, taat tidak kufur, ya, taat tidak maksiat, syukur tidak kufur, ya, fa inna dhalika min azmil umur, ya. Dan demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki kamu diambil berat melakukannya. Subhanallah. Maknanya apa, tuan-tuan puan-puan sekalian? Allah SWT mengatakan kamu ni semua pasti akan diuji Allah SWT. Uji pada apa? Pada harta kita. Pada jiwa. Harta, boleh jadi kita dapat harta yang banyak. Harta yang banyak juga merupakan ujian daripada kita. Sama ada kita ingat Allah, lalai. Kita rasa kita hebat, ujian kadang-kadang jadi kerana banyak harta, kita jadi orang yang sombong. Kerana ada banyak harta, kita memandang rendah kepada orang lain. Kerana ada harta, kita menjadi orang yang lebih banyak membazir. Kerana ada harta, kita lalai daripada Allah SWT. Ya, kerana ada harta, kita tidak menolong orang susah. Banyak pada harta, ini ada ujian. Ya, kalau tak ada harta pun ada ujian. Ya, bila tak ada harta pun kita kita kata kenapalah Allah tak nak berikan kepada kita harta? Kenapalah harta kita sedikit begini sahaja? Kenapalah kita menjadi orang susah? Memang Allah akan uji kita. Kan? Kita mempersoalkan qadar dan qadar Allah. Subhanallah. Kan? Jangan jadi hamba seperti itu, tuan-tuan. Wa anfusikum. Dan pada diri kamu ni. Ya? Kita diberikan ujian kadang-kadang. Orang yang kita kasihi meninggal dunia. Orang yang kita kasihi berlaku musibah, kecederaan. Orang yang berlaku, yang kita kasih ini ditimpa kesakitan. Berbagai bentuk ujian. Ada yang hilang. Macam-macam, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kan? Ini semua ujian Allah SWT yang Allah berikan kepada kita. Pada diri kita, warga kita semuanya. Tapi kalaulah kita dapat mampu bersabar, kita dapat bertakwa kepada Allah, maka itulah perkara-perkara yang perlu kita, yang dikehendaki daripada kita untuk melakukannya. Ini yang kita inginkan. Sebab itu tuan-tuan puan sekalian, semua kita ada ujian. Kita boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, ya. Mudah-mudahan apabila engkau berikan kepada ku ujian, maka datangkanlah bersamanya kesabaran. Kerana ramai orang dapat ujian tak sabar. Bila tak sabar, kita tak nampak kebaikan daripada ujian tersebut. Bila kita bersabar, baru kita nampak. Kan? Jadi kita lihat tuan-tuan puan sekalian. Tapi Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih, ya, di sebalik ujian Allah tu ada terkandung hikmah yang besar untuk diri kita, ya. Imam Al-Usir berkata ayat ini tujukan kepada orang yang beriman mana di mana mereka pasti diuji yang membawa kepada tenangnya hati mereka dan bersedia dengan kesabaran dan kesabaran dan sabat yang kukuh, maknanya kekuatan kita punya selamat kita punya keyakinan kita yang kukuh. Ini menunjukkan bahawa ujian dalam kehidupan merupakan suatu kemestian yang sewajarnya dihadapi dengan kesabaran, kesyukuran, keridaan dan segala sifat mahmudah. Walaupun diberikan ujian yang baik ataupun yang sebagainya yang bertentangan dengan hawa nafsu, ya, maka kita perlu bersabar, perlu kita tunjukkan akhlak yang terpuji, ya.
ubudiah manusia kepada Allah SWT ialah kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini tidak akan tercapai kecuali dengan sentiasa syukur dan sabar dalam kedua-dua keadaan tersebut, iaitu senang dan susah. Inilah maksud ungkapan Syekh Ibn Athaillah dalam perenggan tersebut. Jadi, bila kita ada jiwa hamba kepada Allah SWT, dia sebenarnya merupakan satu kunci untuk kita bahagia dunia dan akhirat. Kerana apa? Bila kita kata kita hamba, kita terima sahaja apa yang Allah aturkan kepada kita. Kita tak melawan, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Bila kita ada hilang sifat hamba ni, kita tak boleh terima, kenapa saya diberikan seperti ini? Kenapa saya diuji seperti ini? Kenapa saya kena musibah seperti ini? Kenapa bukan orang lain? Ya? Kalau kena musibah, kita tanya kenapa tak kena orang lain? Bila dapat nikmat, ya Allah, Allah kasihkan kepada kita makanan hari ini. Kenapa kita tak tanya? Kenapa orang lain tak dapat? Jarang kata macam itu kan? Jadi, kalau kita ada jiwa hamba, kita akan sedari, ya Allah, inilah anugerah daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ini adalah kekuasaan-Mu, ya Allah. Ha, nampak gitu tuan-tuan orang selain? Ha, boleh tak? Boleh tak? InsyaAllah lah kita cuba ya. Jika manusia telah berjaya menyingkap hikmah di sebalik peristiwa-peristiwa tersebut, kalau kita dah nampak hikmah-hikmahnya, maka mereka akan mampu melihat dengan mata hatinya bahawa sebenarnya ia merupakan jalan yang dapat menyampaikan dirinya mengenali sifat-sifat Allah yang maha indah seperti pemurah dan lain-lain, bagi sifat-sifat Allah yang maha gagah, perkasa seperti maha besar dan atau atas segala-galanya, sehingga dia berhak menentukan atas semua perkara. Jadi kalau kita, tuan-tuan, puan-puan sekalian dapat menyingkap hikmah di sebalik perkara-perkara yang berlaku, maka ia akan membuat mata hati kita ni merasakan bahawasanya apa yang berlaku ini merupakan satu jalan untuk menyampaikan diri kita untuk mengenali Allah SWT melalui sifat-sifatnya yang maha indah, ya, dan juga sifat-sifat Allah yang maha gagah dan perkasa. Kita akan lihat benda tu. Kalau kita ada jiwa hamba, penting jiwa hamba dalam diri kita. Bila ada jiwa hamba ni, ya, lepas tu kita pelan-pelan kita izin Allah dapat menyingkap, ya, hikmah dari sebalik perkara yang berlaku tu, di situ kita akan mampu dibawa untuk mengenali Allah SWT dengan sifat-sifatnya yang mulia dan juga yang perkasa, ya. Dan yang terakhir sekali daripada ungkapan beliau yang terakhir, ya, dapat difahami ujian yang dikenakan Allah SWT kepada hamba-hambanya yang beriman sebenarnya merupakan satu kifarah dosa, pengampunan dosa atau minta maaf ataupun suatu peringatan yang mendendarkan mereka daripada kelalaian. Subhanallah, yang tadi saya katakan pada awal tadi. Boleh tuan-tuan sekalian? Jadi apa yang dapat kita pelajari daripada perkesan kita pada hari ini? Itu je. Apabila kita menyaksikan kebaikan Allah, kan, itu adalah cara Allah mengenalkan dirinya kepada kita, ya. Apabila kita terhalang daripada mendapat anugerah, itu juga cara Allah nak mengenalkan dirinya kepada kita. Bila kita dapat anugerah, kita menyaksikan kebaikan Allah. Bila kita dapat halangan, maka kita menyaksikan tentang kekuasaan Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan sekalian dapat kita diri, dapat kita rasakan, dapat kita amalkan ujian yang Allah berikan kepada kita pasti berlaku. Mudah-mudahan dikurniakan kesabaran supaya kita mendapat jiwa hamba, dapat kita menyingkap hikmah-hikmah tersebut dan akan lebih terpancarlah mata hati kita untuk lebih mengenali Allah SWT, Tuhan yang maha mulia, berkuasa, maha adil, yang tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Allah menerima amal ibadah kita, Allah meridai usaha kita di dunia ini, dan juga mudah-mudahan dapat lebih kita mengenali Allah SWT dengan lebih baik lagi, insyaAllah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian berpada untuk kali ini, yang pasti yang baik itu semuanya telah diaturkan, disusun oleh Allah SWT. Sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw